Kembali lagi bersama saya di Muhammad Badal Hadi Channel. Oke guys, kali ini saya sedang berada di Purwokerto guys. Nah, kita kali ini mau menjala ikan ditambah ikan mbah guys. Nah, ini adalah proses perjalanan kita menuju tambak ikan mbah guys. Di sini kita melalui sawah dan ladang-ladang warga, guys. Nah, ikutin terus konten kita kali ini ya, guys. Semoga menghibur. Nah, ini kita terus berjalan ke dalam, guys. Untuk menuju tambak ikan mbah, guys. Di sini adalah tempat yang memang khusus tambak-tambak ikan yang dimiliki oleh warga-warga sekitar sini, guys. Ini kita sudah sampai di tambak ikan mbah guys.
Nah, di sini sudah ada jaringnya, guys. Dan semua sudah siap di sini untuk menjala ikannya, guys. Nah, ini kami sedang merapikan jaringnya, guys, dan menggiring ikannya untuk menuju ke ujung kolam, guys, agar kami lebih mudah untuk menangkap ikannya, guys. Halo, Bude. Bude, lihat sini, Bude. Iya. Di sini, Bu. Iya. Di sini udaranya sangat sejuk sekali, guys, dan masih rimbun sekali. Enak sekali untuk bersantai-santai di sini, guys. Dia bikin snap di HP aku dah. Bareng rokan cam. Tak pakai warna men. Warna men. Kubur banget. Coba nak. Video be. Dia kan lembah. Apa dibuang yang menjelang jari? Itu Erlang kenapa? Wah, lihat itu. Itu namanya Erlang, guys. Enggak apa-apa situ. Dia berenang, guys, di situ, guys. Enggak apa-apa. Lucu sekali ya dia ya. Mana kak? Dah hati kak? Bagus banget, ini bisa. Harus pengambang mbak, atau terlalu mantap mbak. Oh, mantap kan? Terlalu mantap. Ya pantat, abot banget. Abot, lukut banget. Ngerti kayak kan mbak, kor. Kering baik. Ini mau kawan ya, deh. Nyari efek tuh, mbak. Alang kagak beritahu, nyimpen efek itu. Nah, ini lingkarannya sudah semakin kecil, guys.
dan ikan-ikannya juga sudah mulai berkumpul di sini, guys. Belajar renang sini. Itu coba kita lihat, ikannya sudah melompat-lompat, guys. Itu dia. Pak, taman buri pak, ane pakai orang. Ini kau apa? Kaki pulau pun atau paling mana sini? Kadang-kadang satu kau berisa. Sudah dapat ikannya, guys. Nah, banyak sekali ikan yang melompat-lompat, guys. Di sini banyak ikan yang size diinginkan dan jenis ikan yang kita inginkan saja yang kita akan ambil, ya, guys. Jujur, ini baru pertama kali saya ikut seperti ini, guys. Kita sembuh, Rai Parit. Yang seperti kita lihat di video-video, di televisi, dan di video-video yang ada, dengan kita merasakan sendiri, itu berbeda sekali feelingnya, guys. Nomor aja. Salam. Iya. Maning sini kue kepengin ke tabrak ikan. Tinggi pernah lah, nggak keramnya lah. Tinggi pernah pemba. Ada jadi orang yang nunggu. Kebuk, kebuk banget. Lepas itu katanya apa sih? Bawal kah, kecil cilik. Ya, kecil cilik ngapa? Itu lucu sekali bocil satu itu, ya, guys. Itu namanya Erlan, guys. Kok pernah kau lihat ini?
momok lo bom-bom. Angga sudah keluar, sudah kelam-kelam apa sih? Berbata rohiwak. Berbata rohiwak. Berbata ini lah. Sebab kan enak. Lo ngokapnya. Betul ya. Iya. Kata-kata. Kalau parah selesai, apa sih? Bansing. No. Kenapa tidak? Di bawah dia bawah di gelam. Iya. Iya apa itu? Ada di sini. Kacal. Tukup pak udah tahu ni. Iya masalah ketong-ketong dah ya. Lepui. Iya. Habis siaran. Petan ke bukan ke? Belum. Belajar. Bantuin aku ya, Pak. Bantuin aku belajar ya. Iya, ntar ya. Milan. Di sini kita berenang di aliran sungai, guys. Di sini sungainya sangat jernih sekali, guys. Kenapa di situ? Dong, Bre. Hati-hati. Teman-teman. Aslan mau satu lan. Pegangan. Pegangan sama om. Itu, Farid, coba pegangnya Erlan. Ya, pegangan. Ini kita sudah selesai berpilas dan kita menuju jalan pulang ya guys. Sudah dapat lumayan juga ikannya guys. Saatnya kita tinggal menggoreng dan memanggang ikannya guys. Oke, see you the next video guys. Bye bye. Saksikan terus konten-konten saya ya. Semoga menghibur.